vaksin primer, jadi dua kali vaksin. Untuk aglomerasi Solo Raya itu hampir 125% kita vaksin primer. Jadi secara formal kita mampu untuk melaksanakan itu yang pertama. Yang kedua untuk wilayah Solo level 1, artinya kita percaya diri ini mampu. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Profesor, stasiun kita adalah 20.000 dan kita untuk wilayah penontonnya memang ada beberapa spot-spot yang diberikan. Nah, kemarin itu juga ada layar yang diperlebar, apalagi sudah kita lakukan briefing untuk menjadi spot-spot penonton kita untuk wilayah Solo. Kemudian pengamanan, kita menggunakan pengamanan secara berantai, jadi laminasi 850 personil kita gerakan, termasuk di backup di depan samping TNI dan Polri, dan juga BKO Polda. Itu semua kita laksanakan sebagai role model, barangkali ke depan sepak bola akan kita putar, kita mulai dari itu. Demikianlah, semuanya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.